Madrid kita bahas soal Kerajaan Demak nih. Hmm. Di dari banyak sumber yang ditulis dikatakan bahwa Kerajaan Demak itu berperang dengan Kerajaan Majapahit. Tapi Kerajaan Demak itu sebenarnya kan keturunan dari Kerajaan Majapahit ya, yang masuk Islam. Nah, sebenarnya benar gak sih soal perang antara Kerajaan Demak sama Kerajaan Majapahit itu? Kalau oh, saya sih lihatnya sih tidak lah ya. Kalau menurut guru-guru saya nih ya, itu cerita yang bisa dibilang ngawur juga. Jadi kalau kita lihat di Majapahit ini kan ada yang namanya wilayah tempat singgahnya raja itu ya. Seperti misalnya di Trowulan itu, Mojokerto. Dan juga ada daerah-daerah yang sifatnya itu besar lah. Kota-kota yang administratif itu kan. Seperti di Malang dan segala macamnya. Jadi kalau dibilang terjadi peperangan itu ya memang itu cerita kembali lagi dibuat-buat juga kalau menurut saya ya menurut guru-guru saya itu. Jadi kalau dibilang Islam ini menyerang kerajaan Hindu Buddha. Nah, itu kembali lagi kan adu domba lagi kan. Suatu bentuk propaganda sejarah kan adu domba lagi. Padahal Brawijaya 5, raja-raja Majapahit itu ketika dia bertapa di di mana namanya Gunung Lawu, Gunung. nah itu beliau kan masuk Islam, nah, beliau berguru pada salah satu anggota Bali Songo kan, hmm. nah, beliau masuk Islam situ, nah di, di julu kita sebagai Sunan Lawu, hmm. kalau yang disebut Prabu Kian Santang kan disebut Sunan Rahmat ya, ya. Nah, jadi kalau di Gunung Lawu itu disebut dengan Sunan Lawu, karena julukan beliau sebagai seorang raja yang sakti mandraguna, ya. kemudian sangat eh, menghormati ajaran agama Islam, kemudian memutuskan untuk jadi pandito. Nah, dia bertapa di situ. Akhirnya memutuskan menjadi masuk Islam. Ada yang bilang kan Sunan Lawu dan Brawijaya Lima ini dua sosok yang berbeda. Ya. Padahal kalau kita lihat kacamata spiritual, ahli ahli spiritual mengatakan dua sosok ini sebenarnya sama. Orang yang sama gitu. Sunan Lawu dan Prabu Brawijaya V itu orang yang sama. Beliau itu uh, sebelum ketika menjadi raja orang yang sakti dan ketika masuk Islam jadi seorang wali. Gitu. Nah, itu disebut dengan julukan Sunan Mbak. Susuhunan Lawu. di Situ. Berarti kalau dia dari tadi dengar cerita banget itu, berarti sebenarnya di waktu era Kerajaan Majapahit itu Islam diterima. Oh iya, nah bahkan nih, kalau kita lihat dari kacamata gaib yang mungkin banyak di sini ada, ada spiritual yang menonton nih, ya. di Gunung Lawu itu tempat rapat. Itu tempat rapatnya raja-raja, para wali, para sesepuh-sesepuh. Rapat gaib ya, untuk menentukan arah bangsa. Jadi seperti itu rapat-rapat itu di, di Puncak Gunung Lawu itu. Dan tuan rumahnya adalah Sunan Lawu atau Brawijaya V. Jadi kalau kita tahu ada cerita uh, kisah uh, Ustadz Danu ya yang bilang katanya raja-raja tanah Jawa, raja-raja Nusantara ini bersatu dan sering rapat. Nah, itu benar itu. Kondisi itu benar rapat. Nah, itu yang yang menyediakan tempatnya adalah Sunan Lawu itu. Nah, yang memimpin rapat itu siapa? yang paling didengarkan di situ siapa walinya, siapa itu rajanya, itu eh, mungkin saya tidak membahas jauh, jauh ke sana gitu. Tapi di situ menunjukkan bahwa sebenarnya Islam dengan raja-raja itu itu tidak saling bertentang bahkan berkolaborasi. Seperti itu. Nah, kalau ini diungkap, nah kita akan balik jaya lagi berarti harus kita ungkap ini iya karena orang kan ingin memisahkan antara Islam dan kebudayaan dianggapnya eh, dakwah Wali Songo ini kan belum selesai karena masih ada budaya-budaya dari kerajaan-kerajaan sebelumnya itu yang masih dilestarikan misalnya seperti gerbek maulud atau eh, apa namanya tuh sedekah bumi sedekah laut dan segala macam itu kan masih dianggapnya tradisi-tradisi kerajaan lampau kan Nah, padahal itu tradisi Islam. Pada jadi bilang kejawen ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau kejawen itu juga ajaran-ajaran kejawen itu juga tidak lepas dari ajaran Islam sebenarnya. Hmm. Kalau kita lihat seperti itu. Mereka kan disebutkan ada ajaran kapitayan ya kan. Animisme, dinamisme lah kalau kita sebutnya itu. Nah, sebenarnya animisme dinamisme ini bukan suatu ajaran yang menyembah berhala berbeda itu. Jadi adalah penghormatan kepada arwah leluhur. Karena dianggapnya ketika leluhur itu wafat, dia moksa gitu. Moksa. Dia karomahnya masih ada di situ atau beliau itu masih bisa dipanggil dan bisa menolong masyarakat sekitar. Itu bukan itu sudah menjadi tradisi di seluruh <tuh> seluruh uh, provinsi di Indonesia. Ada memanggil leluhur misalnya di Makassar, di Kalimantan. Ya kan di di Jawa Barat, Jawa Timur itu semua masih ada kepercayaan-kepercayaan itu. Itu kalau bilang animisme dinamis, padahal tidak. Itu itu memang sudah budaya tanah Jawa ini dan Islam itu sangat menghormati itu. Islam itu sangat menghormati. Terus berarti gini, kan ada anggapan gini, apakah benar gak sih munculnya kerajaan Islam di Nusantara menyebabkan Nusantara itu mengalami kemunduran dan kita dijajah bangsa asing. Oh itu kan ini ya cerita Sabdo Palon itu ya. Yeah. Sabdo Palon layu genggong, nagi janji itu. Yeah. Jadi katanya nanti dialog antara Brawijaya 5 yang didampingi oleh penasehatnya, gitu. itu yang Sabdo Palon. Bahwa ketika beliau itu masuk Islam nanti uh, hal itu bukan berarti tanpa konsekuensi. Jadi salah satu konsekuensinya nanti eh bangsa ini akan dijajah oleh bangsa asing. Jadi keramat akan hilang, kesaktian-kesaktiannya akan berkurang. Orang Jawa apa namanya? Gayo -gaya bilang orang Jawa tinggal separo katanya. Sehingga nanti kita akan dijajah oleh eh bangsa-bangsa luar gitu. Secara ekonomi ya, baik juga secara fisik itu kita dijajah. Dan kemudian nanti gunung-gunung akan meletus kembali gitu akan terjadi bencana alam akan muncul angin yang panas segala macamnya itu nah ini karena konsekuensi dari berawijaya 5 masuk Islam tapi kalau menurut saya itu ya saya kurang sepakat juga dengan sebutan itu itu kan jadi kan seolah-olah itu kan kembali lagi di kotomi santri abangan itu kalau tahu teori Clifford Gertz kan dikotomi santri santri abangan priayi priayi abangan sebenarnya dia lebih fokus ke abangan sama santri kan kalau priayi ini kan ada ada suatu terah itulah terah tapi kalau abangan dan santri. dan santri ini kan dikotominya sangat luar biasa gitu sangat luar biasa benturannya bahwa orang-orang abangan ini tidak mau pergi haji hajinya mungkin tidak ke Mekah atau kemana ya terus mereka itu yang menghormati adanya wali, percaya dengan adanya wali, percaya adanya nabi, tapi tidak mau sholat segala macamnya seperti itu. Itu kan dikotomi itu. Hmm. Tapi kalau dilihat perjalanan perjalanan makin ke sini kan juga misalnya Pak Kobono 10 juga menyumbang misalnya dekat dengan luar batang ya kan. Beliau juga menyumbang buat pembangunan masjid luar batang dan juga beberapa tokoh-tokoh yang abangan itu juga pergi haji, pergi umroh. Nah, seperti itu juga, banyak juga yang santri-santri, kiai-kiai, tapi uh, itu menyelenggarakan misalnya jatilan, tahu nggak? Jatilan itu Jatil. Itu kayak kuda lumping, ya. Kuda lumping, nah itu, nah itu kan kebudayaan kita gitu. Hmm. Jadi, santri sama abangan itu kan sebenarnya kan dimunculkan oleh Clifford Geertz dengan wawancara pandangan-pandangan dari kelompok modernis. Kelompok modernis itu. Nah, itu dibuatlah dikotomi itu. Jadi sebagai bahwa Islam ini sebagai agama impor kan katanya begitu kan, agama impor yang datang ke Nusantara tidak menyingkirkan budaya-budaya Nusantara sehingga mengalami harus mengalami konsekuensi itu. Yaitu ya nanti bumi ini akan tidak terima, alam semesta ini tidak akan menerima dengan perubahan-perubahan atau tatanan yang sudah dibangun para leluhur. Seperti itu. Jadi Islam itu sebagai disebutnya sebagai uh, paham impor ya, agama impor yang merusak tatanan yang buat leluhur. Padahal kalau kita lihat ketika Syekh Subakir itu datang ke tanah Jawa, itu beliau kan sudah membuat perjanjian dengan Eyang eh Sabdo Palon dan Wali Songo itu sudah membuat tatanan itu tatanan itu. Dia ada tatanan sudah dibuat oleh Songo. Dan kalaupun misalnya terjadi kita dijajah, itu bisa jadi bukan karena Islamnya. Jadi kalau kita lihat sejarah kenapa bisa dijajah ya, bagaimana ada yang namanya kerjasama antara keraton dengan Belanda kan? Kita lihat misalnya contohnya seperti itu. Terjadi perang saudara, perpecahan kerajaan-kerajaan Mataram terpecah-pecah kan? Nah itu kan salah banyak faktor lah kenapa kita bisa dijajah itu jadi salah satunya adalah politik adu domba ada yang sekolah Belanda itu hanya orang-orang priayi yang boleh sekolah di situ orang miskin bikin namanya sekolah rakyat jadi banyak hal ya sebenarnya sebenarnya kita di, tidak dijajah juga tapi kita ini e, awalnya kan bisnis, bisnis ya. tapi pelan-pelan kita dipecah belah dibikinlah politik-politik adu domba dibikin sejarah-sejarah yang dibelokkan nah salah satu cara kita bangkit adalah mengembalikan se sejarah yang dibelokan itu, meluruskan kembali. Karena kita bukan saat ini bukan hanya dijajah secara fisik dan ekonomi, tapi kita juga dijajah secara pikiran. Pikiran kita dijajah. Kalau kita tahu dulu Bung Karno itu kan sempat di berjam-jam itu ada di suatu apa namanya perpustakaan. Nah, dia belajar di situ bertahun-tahun, akhirnya punya kesimpulan. Oh, sebenarnya bangsa kita ini dijajah secara pikiran, hmm. secara gagasan. Itu tuh kita dijajah. Jiwanya itu dijajah. Termasuk pembelokan sejarah ini juga. Iya, pembelokan sejarah ini. Akhirnya, Bung Karno memutuskan membubarkan semua organisasi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Nah, kita tidak boleh sebutlah apa itu organisasi-organisasinya. Tapi setelah Bung Karno membubarkan itu ya, Bung Karno jatuh. Konsekuensinya itu dibubarkan, Bung Karnanya jatuh. Nah ini salah satu contohnya. Jadi sebenarnya pembelokan pembelokan ini. Dan yang terakhir nih, yang terakhir ada juga suatu ini ya. Kita ini kan juga sering ngasih buka sejarah-sejarah itu dari demit-demit, info-info demit deh. Dulu, yeah. Dulu-dulu itu kan ada cerita seperti itu. Nah, ada yang bilang juga kalau demit-demit ini dulu oleh salah satu ahli sihir atau ahli spiritual yang ada di, di dari luar negeri, luar, itu sudah di briefing untuk membuat cerita-cerita bohong. Oh, ya, uh, Blavatsky ya? Ya, nggak usah disebut lah. Nggak oh. <laughs> usah disebut. Ya itu kan dibuat, sudah di briefing lah demit-demit itu. Akhirnya, membuat cerita-cerita begini, cerita ini, cerita ini, cerita ini. Nah, itu dianggapnya sebagai cerita yang benar. Akhirnya bangsa kita pecah dengan referensi daripada demit dan referensi daripada uh, ahli-ahli apa namanya? arsip-arsip kolonial itu yang sudah dibuat-buat atau dari cerita-cerita lain lah. Jadi banyak yang simbang siur akhirnya. Simpang siur. Makanya kita tuh untuk menggali uh, kekuatan bangsa itu ya selain kita lihat dari sumber-sumber tertulis kita juga harus terjun langsung ke lapangan benar-benar kita berinteraksi dengan sesepuh-sesepuh yang punya cerita-cerita turun temurun itu kan harus di, dilihat nah kebanyakan orang kita sumbernya memaksakan diri bahwa yang paling benar itu adalah sumber yang tertulis apa yang tertulis itu yang terjadi kalau logika sekarang seolah-olah apa yang di status, apa yang di Instagram itulah fakta. Kepajajaran ya, aja kan nggak bisa diakui secara sejarah karena tidak ya. ada sumber tertulis. Tidak ada sumber tertulis bahkan disebut kerajaan hantu kan oleh salah satu tokoh Inggris ya mengatakan itu kerajaan yang hantu gitu kerajaan gaib ya. padahal itu kerajaan nyata itu benar-benar ada tapi memang hilang hilangan nah itu karena prabu sinuang itu memutuskan hilang lah jadi pajajaran itu hilang tapi sebenarnya menjadi gaib maksudnya nah kita kalau panjang lagi nanti ada cerita gunung sunda nah, tapi kita lihat di tayangan berikutnya selanjutnya ya yeah. <laughs> oke okay. terima kasih bang